Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, kelimpahan rezeki serta keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Oke guys, ini di depan kalian ini ada sepasang burung kutilang ya. Tentunya ini jas jinak ya. Soalnya saya memeliharanya dari loloan ya. Jadi ini jinak bisa buat mainan di alam tambah bebas. Coba ya. Dia ngikut tapi enggak mau terbang gitu. Dia cuma dia habis mandi, enggak bisa terbang ini. Nah, di sini guys, kita mau kasih tahu ya, membedakan ya kutilang jantan dan kutilang betinanya bagaimana guys. Baik ya, kita mulai. Saya ajak ke sini dulu. Ah, dipanggil enggak mau dia. Ya, sini saja. Ya, ini sudah mau. Ya, sini guys, ya. Ini kutilannya. Ah, saya pegang dulu. Biar pemirsa tahu nanti kutilang yang jantan bagaimana dan yang betina itu bagaimana. Nah, kelihatan ya. Oke. Oh, ya yang satunya ini. Ini enggak mau. Sayang ekornya yang satunya ini, ekornya enggak tahu dicabuti itu. Ini. Benar, saya sudah lihat sendiri. Ini guys. Ini adalah kutilang jantan dan betina. Saya kasih tahu yang jantan mana dan yang betina yang mana. Ya, ini ada dua. Sayangnya yang ini barusan mandi sendiri, tidak saya semprot, saya kasih cepuk dia mandi sendiri. Lah, kutilang ini yang jantan, yang basah kuyup ini jantan, ini yang betina, guys. Bagaimana membedakannya? Pemirsa bisa lihat sendiri ya. Sekarang dari paruh kutilang jantan itu paruhnya itu lebih panjang. Pemirsa bisa lihat sendiri. Ini, dia itu lebih panjang daripada ini. Kalau diperhatikan secara sesama, ini yang ini lebih panjang ya, paruhnya lebih panjang. Dan warnanya warnanya juga lebih hitam dan lebih tebal tentunya. Itu yang pertama. Terus berikutnya dari postur tubuh kutilang itu sendiri. Postur tubuh kutilang itu jika jantan dia itu lebih besar. Ini lebih berisi daripada ini. Ini kalau dipegang cuma segini, guys. Ini ya. Ini kan enggak basah ini. Yang ini kan enggak basah. Nah, ini cuma segini, kecil. Tapi kalau yang ini sudah basah kuyup. Ini besar ini. Ini berisi. Jadi seperti itu. Jadi butuh tubuhnya juga berbeda. Dan yang jantan itu lebih agresif. Dia itu lebih agresif daripada yang betina. Cara berdirinya pun juga beda. Cara berdiri kutilang jantan itu juga berbeda. Dia itu berdirinya yang ini jatuh. Ini berdirinya itu lebih tegap ya. Yang basah ini berdirinya itu lebih tegap. Nah, pemirsa bisa lihat sendiri. Ini sekarang seperti ini ya. Ini biar kelihatan. Dia itu lebih tegap berdirinya, ini lebih tegap.